What's a war hero like you doing robbing drug houses? I can't afford medicine. She's got blood clots. What if I told you that I could help you? Opening film, kita dibawa ke suatu tempat di mana kita diperlihatkan dengan beberapa orang yang sedang sibuk memproduksi narkobong. Tak lama kemudian, pria misterius itu datang dan langsung menghajar semua orang di sana. Setelah berhasil melumpuhkan semua orang dan mengambil barang haram tersebut, dia langsung kabur. Dan tanpa diduga, ternyata aksinya sudah diketahui polisi dan langsung dilumpuhkan saat itu juga. Terry Lamont Savage. Silver Star. Setelah diinterogasi oleh ketua polisi yang bernama Eric, ternyata pria tersebut bernama Gibson, mantan marinir perang. Mengetahui hal itu, Eric pun menyayangkan akan kelakuannya. Namun, Gibson pun menjelaskan bahwasannya dia melakukannya karena terpaksa untuk mengobati biaya operasi anaknya, karena dia tidak mendapatkan tunjangan pensiunan dari pemerintah. Mendengar hal itu, Eric pun langsung menawarkan suatu pekerjaan untuk mencari bukti kejahatan kepala sipir penjara yang selama ini sudah dicurigai sebagai pengedar narkobong yang bekerja sama dengan para mafia. Dan Eric pun menjanjikan akan membantu pengobatan anaknya jika Gibson menerima misi ini. Tidak berpikir panjang, Gibson pun mengiyakannya. Watch yourself. Shouldn't get back to that room. Tak lama kemudian, Gibson pun langsung dibawa ke penjara bersama napi lainnya dan langsung disuntikan cairan chip untuk memantau pergerakannya. Setelah itu, mereka dibawa ke selnya masing-masing dan langsung mendapatkan sambutan bulian dari para dedengkot napi di sana. Setibanya di sel, Gibson pun langsung menemukan gadget yang menjadikan satu-satunya alat komunikasi dengan Eric untuk mengumpulkan bukti kejahatan kepala sipir. Keesokan harinya, Gibson pun menjalankan rutinitas biasanya dan mulai berbaur dengan para napi. Tak lama kemudian dia bertemu dengan salah satu geng yang diketuai oleh Miller yang langsung mengajaknya untuk bergabung. Namun Gibson menolaknya karena dia ingat akan misi yang dijalankannya. A flash solo. Tak terasa, sore hari pun tiba. Ketika Gibson sedang mengepel ruangan, dia melihat Miller sedang diserang oleh beberapa senior tahanan. Namun, Miller mampu mengimbanginya dan membalikkan keadaan. Melihat hal itu, Gibson pun menyadari bahwa Miller bukan orang sembarangan. Scene pun berpindah ketika Gibson sedang menuju toilet yang ternyata dia pun tak luput dari sasaran para senior tahanan dan langsung menghajarnya. Dan adegan perjantanan pun terjadi. Oh.
Perkelahian pun terhenti ketika para sipir datang dan membawa Gibson ke kepala sipir yang bernama Danny. Di sini, Gibson sadar bahwa Danny lah target utamanya. Melihat background Gibson sebagai mantan marinir perang, di sini Danny pun tertarik dan menawarkan kepada Gibson untuk menjadi petarungnya. Dan Danny pun menjelaskan bahwa di penjara ini ada ruang bawah tanah yang ia gunakan sebagai arena pertarungan untuk para tahanan. Mendengar hal itu, Gibson pun langsung mengiyakan karena ini akan memudahkan menjalankan misinya. Get on out of here. Dan Gibson pun langsung diantarkan ke selnya. Alangkah terkejutnya ia saat melihat ada tahanan yang bernama Jack. Dan ternyata si Jack ini diperintahkan oleh Danny untuk satu sel dengan Gibson dengan alasan keselamatan si Gibson. Karena semenjak si Danny menjadi kepala sipir, di penjara ini selalu mempertarungkan tahanan hingga tewas. Mendengar itu, Gibson pun langsung melaporkan semua informasi kepada Eric. Malam pun tiba, Gibson pun dibawa ke ruangan bawah tanah untuk dipertarungkan. Dan ternyata di situ sedang berlangsung pertarungan antara Miller dan tahanan lain. Pertarungan tersebut disiarkan langsung kepada seluruh tahanan yang ada di sana. Dan kepala sipir pun dengan semangatnya menyaksikan jalannya pertarungan. Setelah Miller memenangkan pertarungan, kini tiba giliran Gibson melawan petarung asal Meksiko dan pertarungan pun dimulai. Di ronde awal, terlihat Gibson kewalahan dengan skill yang dimiliki oleh musuhnya. Namun, di ronde kedua, dia mampu untuk membalikkan keadaan dan menghajar musuhnya hingga tewas. Melihat kejadian itu, Danny pun sangat senang karena sekarang dia mempunyai petarung yang mampu diandalkan. Keesokan harinya, Gibson ditemui oleh pengacara yang bernama Anna. Anna mengatakan bahwa ia bisa dengan cepat membebaskan Gibson. Namun, karena Gibson sedang menjalankan misi rahasia, ia menolak bantuan dari Anna. Malam harinya, Gibson kembali dipertarungkan dengan tahanan asal Asia. Terlihat, pertarung Asia sangat sombong dan mulai memprovokasi Gibson. Dan apa yang terjadi? Wow! Melihat aksi Gibson, Miller sangat marah karena dia takut menggantikan posisinya sebagai sang juara di penjara ini. Setelah pertarungan selesai, Gibson pun beraktivitas seperti biasanya. Dan tiba-tiba anak buah Miller menyerangnya. Sadar akan keributan yang terjadi, sipir wanita ini langsung melerainya. Namun naas, dia harus terkena tajamnya pisau dari anak buah Miller. Marah dengan keadaan itu, Gibson pun langsung menemui Danny untuk meminta mempertarungkan melawan Miller. Akan tetapi, permintaannya ditolak dikarenakan kemampuan Gibson belum bisa mengimbangi sang juara. Namun Gibson tetap kukuh akan pendiriannya ingin melawan si Miller. All right.
selepas itu, Danny pun langsung menemui Miller dan anak buahnya dan langsung menghabisi anak buah Miller sebagai balasan karena berani melukai sipir wanitanya. Danny juga mengatakan bahwa dirinya akan dipertarungkan dengan Gibson. You afraid him? What is it? Siang pun tiba, terlihat Gibson dan Jack berlatih bersama untuk persiapan nanti malam melawan Miller. Dan waktu pertarungan pun tiba, para tahanan tak sabar menyaksikan pertarungan yang paling ditunggu-tunggu dan pertarungan pun dimulai. Pukulan demi pukulan cepat terjadi, dan suasana panas pertarungan pun tercipta. Setiap gerakan dipenuhi dengan keinginan untuk menang, dan akhirnya Gibson pun berhasil merebut gelar dari sang juara. Keesokan harinya, terlihat semua tahanan tunduk kepada Gibson, karena sekarang Gibsonlah sang juara itu. Tak lama kemudian, Gibson langsung menemui Danny. Di sini, Danny berterima kasih kepada Gibson karena video pertarungannya terjual sangat mahal. Selepas itu, Danny langsung mengajak Gibson berkeliling penjara dan mengatakan bahwa ia akan menjadikan Gibson sebagai kepala para tahanan. Kemudian, Danny mengajak Gibson ke tempat pembuatan barang haramnya. Ternyata benar, dugaan selama ini bahwasannya Danny adalah bandar narkobong. Setelah itu, Danny memperlihatkan dua jasad yang telah dihabisinya karena kepeduliannya terhadap Gibson. Namun Gibson menolak tawaran yang diberikan oleh Danny. I am loyal. Lalu Gibson dibawa ke ruangannya untuk dipertemukan dengan seseorang. Dan alangkah terkejutnya, ternyata seseorang itu bernama Eric, si kepala polisi. When we say you're done. Ternyata selama ini Eric dan Danny telah bekerja sama menjual video tarung bebas dan menjadi bandar barang haram. Ternyata semua ini adalah skenario busuk untuk menjebak Gibson karena Eric sangat tertarik dengan kehebatan Gibson yang merupakan mantan marinir perang dan ingin merekrutnya. Tak sampai di situ pun, Eric meringkus Jack dan mengancam akan membunuhnya jika Gibson menolak permintaannya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Gibson pun menerima tawaran dan nyawa Jack pun selamat. Malam harinya, terlihat Jack dan Gibson merencanakan sesuatu. Hingga keesokan harinya, mereka berdua diam-diam mengajak semua tahanan untuk melawan Danny dan semua sipir yang bertugas di sana. Tak lama kemudian, Gibson didatangi oleh pengacara, yaitu Anna. Dan dengan semua bukti yang dikumpulkan selama ini, barulah Gibson meminta bantuan kepada Anna untuk segera melaporkan semua kejadian di dalam penjara ke FBI. Hari pun berganti. Danny dan Eric mendatangkan petarung hebat dan jangkung dari penjara lain. Hingga malam pun tiba, Gibson ditantang adu mekanik oleh si petarung jangkung tersebut. Dan gelut pun dimulai. Dikarenakan Gibson sudah menyendang Raja Gelut, akhirnya si petarung jangkung pun nangis gogoleran.
Kemudian, Gibson menyuruh para tahanan untuk menghabisi Danny dan Eric dan seluruh antek-anteknya di sana. Di tengah kerusuhan, si Danny mencoba melarikan diri, namun Gibson langsung mengejarnya, dan mereka pun berhadapan. Sayangnya, si Danny langsung menembak Gibson, dan langsung terkapar tak berdaya. Dan beruntung, si Jack datang dan langsung membantingnya. Karena si Danny membawa senjata, mereka berdua pun berhasil dipojokkan. Tapi keadaan itu tak sempat lama setelah FBI datang tepat waktu dan langsung meringkus si Danny. Setelah itu, Anna datang dan memberitahukan bahwa pemerintah berterima kasih kepada Gibson. Sebagai imbalannya, semua biaya pengobatan anaknya akan ditanggung oleh pemerintah, dan Gibson pun akan direkrut menjadi anggota FBI. Dan di akhir film, Gibson langsung bertemu dengan anaknya, dan film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah mengenai sosok ayah. Memang benar, ayah adalah panggilan untuk orang yang memiliki bahu terlapang, tulang punggung terkuat, pelindung terkokoh, meski tak pandai berbicara cinta, tak mahir mengurai air mata, namun di tiap tengadahnya tak pernah lupa menyebut namamu dalam doa. Semoga ayah kita ada dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas dan see you next time.